guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Ruti, itu aku mengingatkan sama saudara perempuan yang Mbak Enda Laras ya. Ah, itu kebetulan anaknya bapak saya yang pertama. Iya, itu. Iya, itu. Gak sengaja banget ternyata anaknya bapak saya yang pertama loh. Iya, jadi mending kamu tahu gak Mbak Enda Laras yang suka main gitar itu? Akaknya Mbak Sruti. Iya, pasti tahu. Iya, aku kan sering ngomong Mbak Sruti. Pernah aku MC berdua. Kalau Tasya ini kan udah bagus banget nih. Cengkok dangdutnya tuh bisa sampai meliuk-meliuk-meliuk. Gimana kalau kita tantang Tasya nyanyi lagu kesukaannya Tasya dengan berbagai genre? Coba kamu tunjukkan cengkok mangganya. Wah. Coba contoh lagu balonku. Coba dibikin balonku dibikin. Balonku dibikin pop, pop, dangdut, pop, dulu, pop, pop, pop. Iya, pakai cengkok. Pop dulu, pop, pop. Pop, ya udah pop. Ratu Gopo, Tasya Ahmad. Silakan. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Apa? Bisa semua genre. Bisa dong, kayak aku. Kamu tuh kayak aku. Aku bisa semua genre. Oh iya, contohnya. Contohnya genre apa? Tadi aku itu ada pertanda nih itu kayaknya. Hah? Ada pertanda. Ada pertanda ya? Ada pertanda. Itu kayaknya ada seseorang yang kita tunggu-tunggu dari tadi akan datang. Seruti dan juga Tasya. Kamu suka main games gak? Jarang sih. Harus. Sabar, 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 sabar. Kita harus memperkenalkan Mbak Sruti sama Tasya Rosmal. Sabar, sabar. Belum. Ini adalah sosok yang paling fenomenal. Dia disebutnya adalah Mister. Dia adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu. Wow. Paling dicari-cari. Terkadang paling nyebelin karena kita salah terus gamenya. Kita akan panggil ini dia, Mister Game. Membawakan game-game dan juga permainan untuk kalian yang ada di sini. Oke, kita akan masuk di game tebak usama. Permainannya gampang. Anda menebak ucapan ya. Ya. Jadi menebak kata-kata yang diucapkan oleh Mr. Dede. Kata-kata tersebut merupakan lirik lagu. Setelah tebakan terjawab, peserta harus menyanyikan lagu tersebut. Ya, siap Mr. Game. Oke, sudah siap? Siap. Dede akan memberikan clue di plasma. Mr. Dengan Game. Membaca puisi. Ini kita tim apa? Oke, tim. Raffi sama Sruti. Oh, Raffi sama Mbak Sruti. Aku sama. Ayo, Mbak, sama. Nanti bantu ini ya, Raffi. Iya. Iya. Oke, Rosmara. Belnya ada, tenang. Ini puisi yang pertama. Silakan, Dede. Nyanyikan musik, nyanyikan.